di channel aku. Di video kali ini aku lagi event apa tante? Anniversary Serda Dulangit. Jangan lupa ya di like, komen, dan subscribe. Ada di event burung. Kali ini Serdadu Langit lagi ulang tahun. Anggota di Serdadu Langit juga ada ayah aku. Ayah. Halo. Apa kabar? Ini ayah. Ini ayah aku. Aku lagi nemenin ayah aku. Oke teman-teman, ikutin kegiatan aku. Tapi sebelum lanjut kalian subscribe dulu ya. Ya, ini ada bios burung. Ini ayahku lagi briefing. Yang betul-betul parah ngejuarain ini burung bos atau burung. Guys, karena acaranya belum mulai, jadi aku tunggu di mobil. Aku juga pengen jelasin jenis-jenis hewan. Semenjak aku ikut gantangan, aku jadi tahu jenis-jenis hewan. Yang pertama ada beranjangan. Beranjangan, lovebird. Lovebird baby dan murai batu. Murai batu, cicak hijau, pentet, anis merah. Dan masih banyak yang lainnya. Intinya sih nyontek. Tapi enggak apa-apa. Di sini banyak banget macam-macam burung. Iya. A few moments later. Ini namanya cicak hijau. Ini adalah piala-piala untuk pemenang. Ini yang dua ini untuk juara umum. Yang ini untuk juara tiga. Yang ini untuk pemenang yang terbaik. Permisi, Pak. Kalau yang menang dapat piagam enggak? Dapat. Semua yang menang dapat piagam. Semua dapat. Oke, Pak. Makasih. Oke. Oke, guys, aku mau samperin Ladies Oriza ya. Ya, pasangkan kembali gawai-gawai Anda. Jika kemarin suasana sudah terjadi hujannya, juga sekolah. Saya yakin pemain-pemain di fighter-fighter bikin deg-degan. Apa tuh? Ya. Satu. Dua. Naik semua lah. Tiga. Empat. Lima. Naik dulu, naik. Belum naik semua. Guys, ini adalah kelas Lockboard. Thank you.
Tahun nanti kita lanjut pasal pelajaran. Iya. Nomor 14, 22, 23, 51. Ya, poinnya. Mohon maaf ya, Om ya. Iya, terima kasih. Iya, foto dulu. Paut. Guys, ini adalah kelas kacer. Jenis burungnya lovebird. Harganya berapa? Harganya nggak bisa ditentukan, bervariasi dari harga yang 1 juta sampai 50 sampai 100-an juta. Wow, mahal banget ya teman-teman. Oke, makasih Om. 2-3 jangan kemana-mana dulu ya, nanti praktisi. Buat menjadi pemula, praktisi. Buta hijau, silakan merapat ke pinggir lapangan. Oke guys, sekian dulu video dari aku. Dan kalian jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dah, assalamualaikum.